proses daripada pencetakan dan sebagainya. Dan itu diserahkan pada lembaga masing-masing. Bahkan kalaupun tidak pakai aplikasi juga tidak apa-apa, diisi manual kalau muridnya cuma 5, 3 atau 1 bisa manual juga tidak masalah. Jadi tidak menjadi beban dan tidak menjadi harus. Nah, seperti apa? Kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu ya. Yang mungkin yang sudah ikuti apa namanya yang penilaian itu. Bapak Ibu sekalian, baiklah, sesi berikutnya adalah bagaimana mengkritisi ataupun curah pendapat bagaimana ini aplikasinya agar menjadi mudah dan bisa dipakai oleh kita semua. Monggo silakan dipersilakan Bapak Ibu untuk memberikan pendapatnya. Silakan. Oh, yang mengomentari sistemnya apanya dan sebagainya. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi dari PKB Negeri 23. Kalau saya tidak mengkritisi sistem, sudah tadi sudah berjalan bagus. Dimana nanti mungkin bagaimana diaplikasikan apakah kendala atau tidak. Cuma saya kurang update mungkin atau saya juga kurang info mengenai nama rapor. Kenapa enggak di bahasa Indonesia kan aja? Jadi laporan capaian hasil belajar peserta didik, bukannya rapor. Mungkin ada alasan atau memang tidak ada yang komplain masalahnya. Terima kasih buat saja. Dengan itu, Pak, pernah menggunakan apa? Tapi ketika sudah menjadi buku, baru depannya saya